9, Bang Abeng dari Sela, 10, LKHD, Rafdi. Oke, kita lengkap semua 10. Kita hitung dulu ya, jumlahnya ya, biar sah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas 10. Haryansa Usman. Haryansa Usman, kakak. Riko. Riko. 9, 10. Selamat. Ya, demikian proses mungkin pemilihan eksekutif daerah 2013-2017 Walhi Riau dengan terpilih dengan Riko Kurniawan terpilih. Proses PDLH Walhi kali ini merupakan kemenangan bagi kami sebagai anggota Walhi, di mana proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan ke depan mandat-mandat dari PDLH untuk pengurus periode berikutnya untuk menjalankan mandat apa yang dicantumkan di dalam statuta. Pekerjaan ini tentu pekerjaan yang sangat berat dan penuh tantangan. Mungkin ke depan Walhi bisa lebih baik ke depan dengan jika bekerja saling mengisi dan berisi energi antara anggota eksekutif daerah dan juga mungkin nasional untuk menjawab permasalahan dan tantangan Riau ke depan. Harapannya bang? Ke depan harapan kita itu tadi banyak PR yang harus dilakukan oleh Walhi untuk menjawab permasalahan hak rakyat, masalah lingkungan, dan juga kita sadar dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki bersama, baik itu dari anggota dan juga eksekutif daerah untuk menjawab persoalan yang sangat kompleks. Ini dibutuhkan semangat dan kerjasama saling isi-mengisi antara anggota dan eksekutif daerah untuk menjawab tantangan Walhi ke depan. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan. 1. Mengangkat saudara Riko Kurniawan sebagai Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau periode 2013-2017. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2013 pukul 17.29 pimpinan sidang Ketua Janes, pimpinan sidang ya ditandatangani pimpinan sidang Alih Mahmuda, ditandatangani.